selamat datang di channel gua Kipo. Kali ini kita bakal review di konten kali ini knalpot toasted untuk pemasangan di Ninja SS warna kuning punya omnya ya. Kalau Mimin sih nggak terlalu tahu banget untuk review knalpot ini, tapi yang sedikit informasi ini knalpot dari Jepang ya. Dan ini bakal dipasang ke si Ninja SS ini dan bakal kita tahu suaranya bakal kayak gimana. Coba ikutin dulu selanjutnya. Oke, sedikit spesifikasi knalpot ini berbalur karbon terus. Oke, kita udah kelar untuk pemasangan si knalpotnya dan step selanjutnya ya kita bakal tes sound kayak gimana suaranya. Nanti dibantu sama mekanik buat ngetes suaranya. Oke, ini penampakan dari si knalpot toasted-nya dan kita bakal review dari ujung ke ujung untuk masalah las-lasannya rapi. Bahan dari bodinya juga dia kayak karbon juga. Bagian belakang juga rapi juga. Oke, sip. Step selanjutnya tinggal kita review aja ya suaranya kayak gimana. Oke. Oke, kita udah clear semua untuk pemasangan si knalpotnya di sesi ini. Dan ini posisi udah nyala guys ya dan jadi gini suaranya. Ini udah nyala motornya. Jadi tinggal kita clear suaranya, cuma kamera kita lagi. Buat dengerin suaranya. Nah, kita coba tukar ya dibantu sama Oke, tadi udah review dari body si knalpotnya dan tadi udah juga review suara si knalpotnya kayak gimana. Untuk karakteristiknya sih dia lebih ke kering ya. Jadi itu tergantung selera sih, kadang ada yang setelan basah, ada yang setelan kering dan tadi gue denger sih secara langsung suara kering. Oke, sekilas tadi aja reviewnya. Kita next bakal review apa lagi dan bagi kalian yang lebih tahu untuk knalpot ini coba bantu komen ya, ini knalpot asal dari mana dan menurut kalian suaranya gimana, coba komen aja. Thank you, bye bye.